Ya halo semua, kembali lagi sama gue Neko. Dan di video kali kita bakalan main lagi Animal Crossing Evolution di komputer. Dan kita bakalan pakai keluarga harimau lagi ya. Dan di video kali ini gue bakalan pakai keluarga harimau, itu adalah Siegfried guys ya. Dimana Siegfried ini adalah harimau Siberia yang berwarna biru dan memiliki tanda petir di keningnya guys ya. Dia ini adalah murid dari Galleon. Kemudian dia bekerja sebagai guru Leo yang merupakan anak dari Galleon guys ya. Siegfried dulu pernah berlatih di bawah The Golden Lion Galleon. Dia kemudian belajar bahwa bertarung bukan hanya melatih kekuatanmu, tetapi juga pikiranmu guys ya. Harimau biru ini berkeliaran bebas dan membawa pahlawan-pahlawan muda ya guys ya, para hero muda untuk mempersiapkan mereka menghadapi pertempuran yang akan datang nantinya ya guys ya. Melalui pelatihan Siegfried ini, pahlawan muda Leo, Blue, dan Icarus akhirnya bangkit sebagai Master Animals guys ya. Lalu dia memiliki bentuk yang berevolusi guys ya. Itu adalah Ninja Trainer Siegfried, tapi itu kita bahas nanti aja di Ninja Trainer Siegfriednya. Dan dia memiliki seorang putra atau anak bernama Bolt di serial Great Animal Kaiser guys ya. Oke, jadi Siegfried ini itu adalah boss di seri versi 3 Animal Kaiser guys ya. Dan di versi 4 dia akhirnya punya kartu ultra rare card pertama di serial Animal Kaiser waktu itu. Iya, cuma Siegfried yang pertama waktu itu ya guys ya. Dan sekarang kita akan cobain Siegfried dan menantang Emperor Virtus dan Armageddon Virtus guys ya. Let's go. Oke, langsung aja kita mulai dan kita scan Siegfriednya guys ya. Let's go. Kita main yang strong karena si Emperor di strong. Kita scan dulu Siegfriednya. Let's go. Lalu untuk strong card-nya gue mau pakai Destructive Desire. Oke, dan untuk miracle card-nya gue bakal pakai Alien Egg Gold Speed ya guys ya. Let's go. Kita akan scan. Oke, sini dia Siegfried. Kita akan melawan Lieutenant Blaster dan anaknya Scorch guys ya. Ini dia Siegfried kita, darahnya nggak gitu banyak, cuma 7000. Let's go. Ini dia Alien Egg Gold dan Tiebreaker Chest kali 1 guys ya. Waduh, bahaya nih. Dan Tiebreaker Chest kali 2. Oke, masih aman guys ya. Let's go lagi coy. Di turnamen yang oke, gua kalah. Di turnamen yang versi berapa ya Siegfried kalah ya? Di turnamen versi 4 ya, Siegfried kalah guys ya. Kocak banget coy, bisa kalah Siegfried, dia ultra rare padahal. Oke, kita coba fokus guys ya, let's go. Gak bisa fokus, let's go, mantap jiwa. Oke, 2300 dan lumayan sakit dan ini lumayan nge-lag guys ya. Entah kenapa, padahal di padang gurun ini biasanya gak nge-lag. Di padang gurun, di padang savana ini. Oke, kita menang G, kita akan menggunakan Thunder Edge milik Siegfried. Let's go. Sando Eiji. Cakar, ini kayak Brave Fang ya. Cuma ini yang versi singa kayaknya. Yang ada drillnya. Oke, fokus kali 3, harusnya mati. Yang ada drillnya nih, oke. Duar. Harusnya sih mati guys ya. Dan benar, mati dia guys ya. Kita akan melawan Regulus Scorch Junior. Regging Regulus Scorch Junior, itu yang benar, oke. Let's go. Kamu bocil sekali, nak. Kamu, saya pernah gerut sama Scorch ya. Waduh. Let's go. Duar, oke. Jadi dulu tuh Siegfried tuh merasakan signal yang sangat jahat dari Scorch ya. Dia sempat gelut kayaknya sama Scorch. Oke, kita dapat mech-nya, itu adalah Lightning Shot. Ini kayak snipernya Bengal Tiger, Tiger Snipe. Jangan, oh Shining Aura Explosion udah fix mati kayaknya guys ya. Walaupun level 3 kalau udah pakai Shining Aura itu udah pasti mati guys. Let's go. Iya, fokus kali 3 kah? Gak usah fokus, kayaknya udah mati juga sih. 5925, belum meledaknya. Nah, kan 7900 udah pasti mati. Kita akan menantang Emperor Virtus guys ya. Let's go. Di Emperor Virtus. Let's go, ini dia. Dari meteor dia jatuh, cuy, duar. Emperor Virtus pun keluar dan nongol di bumi, guys. Lu binatang dari langit kok bisa ada yang bentuknya paus guys ya. Alien apa ini coy? Who are you?
I won't let you get in my way. Oke, siap. Kita akan mengalahkan Emperor Vertus, guys ya. Black Hole dong. Oke, kita menang. Thunder Age. Thunder Age. Let's go. Cakar-cakar dia. Fokus dong. Gak fokus ya. Tiga kali cakar-cakar. Cuy, cuy, cuy. Duar. Let's go. Berapa orangnya? Aduh, dikit banget guys. 3.600 gitu dong. Oke, ini dia. Waduh, kita gagal coy ya. Oke, kita biarin aja dulu. Waduh, kita sekart ini dong. Kayaknya ini Niban ya. Niban tuh cepet banget coy. Gak bisa difokus kadang. Terlalu cepat. Dua. Sekarat ya. Waduh, kacau nih. Merah. Oke, Split Blaster. All doubling. Oke, udah pasti ya. Kita akan pakai Split Blaster dengan komputer yang lag ini. Oke, Shining Aura Explosion-nya gak keluar dong. Kalau keluar sakit tuh harusnya. Level 5 attack, gold change. Kage Bunshin no Jutsu. Let's go. Ada 10 ya security dia. Jebret. Jebret. Fokus dong. Nice. Nge-lag banget guys, sorry. Kayak gara-gara Shining Aura dan nge-lag. 9-9-9-9 tapi gak mati guys, oke. Grando Nova. Terakhir ini, let's go, Secret. All doubling lagi keluar. Oke, mantap jiwa. Pasifnya sudah keluar. Keberuntungan di pihak kita, guys. Shining Aura Explosion. Kayak kemarin-kemarin kita kalah ya lawan Emperor Vertus ya. Sekarang kita menang ya. Kita akan lihat cutscene Emperor Vertus kalau menang, guys ya. Fokus. Oke. Okay. Kita akan lihat cutscene-nya kalau menang bagaimana perbedaannya dengan kalah, guys. Oke, siap, boy. Kita lihat cutscene guys. You put up more of a fight than I thought. Kita masih hidup ya kelihatannya di sini ya, enggak kalah, enggak tiduran, guys. Interesting. It's time for the me to get serious. Oke. Dan dia berubah juga ya. Time to invade planet Earth. The Emperor's mission is true for what will become of Earth and all the animals. Ya, mirip-mirip lah ya, walaupun beda, kita nggak tiduran posisi, kita berdiri guys ya. Tapi perkataannya beda ya. Kita lanjut ke Strong melawan Armageddon Vertus guys ya. Oh ya, ada indikasi ini ya, lupa gua. Secret mantap jiwa. You are true champion. Oh iya guys, bukan Strong, tapi normal di FO8 kita akan melawan Armageddon Vertus ya. Salah, tadi kita udah main Strong ya, ini ya normal sekarang, kebalik guys ya, nggak apa-apa. Round 1. African Buffalo ya. Sama-sama 50. Kok kayak lawan African Buffalo mulu udah pakai harimau. Apaan dah, gak jelas banget coy. Kita langsung. Aduh kalah, oke. Kita bakal dilempar kayaknya. Ini nge-lag banget sih guys, sorry ya. Kenapa nge-lag ini? Waduh. Wah bener kan yang ini. Lagi makan malah ditimpa Secret coy. Waduh. Digebuk kita rame-rame coy. Pengeroyokan. Fokus, mantap. Ini nge-lag banget, gak tau kenapa guys, sorry ya. Aduh. Jadi gak cuma kalian dong yang bisa nge-lag, gue juga bisa nge-lag guys. Oke, all doubling kelar langsung coy. Ini dia, Alien Egg Gold. Miracle Attack. Let's go, ditimpa oleh gold atau emas. Harusnya sih mati guys. Oke, mati. You win, tentu saja. Let's go, kita akan melawan siapa tadi? Marionette Gorilla. Ini kayak kita udah pernah dah. Kita udah pernah pakai Joy atau pakai Kit ya lawan dia. Percis kayak gini coy. Aduh apaan sih?
Jangan bilang ini sama kayak lawan Kit lah. Kita bakal di skill G sama dia abis itu. Kita kalah nih. Bener kan? Aduh, ini sama kayak Kit sama kita kan kalah lawan Emperor Amergen Ventus. Ini nge-lag banget coy. Waduh. Udah mulai guys. Langsung ditembak. Fokus coy. Gak fokus, waduh. Kita sekarat coy lawan Armageddon. Tidak. Kita bakal kalah nih mah. Gak apa-apa guys, kita kalah ya. Kita ada Ninja Train Secret, tenang aja guys. Masih ada Ninja Train Secret. Sandwich. Fokus, 3 biji woy. Nice. Kalau bisa hanya aura dulu tadi secret. Biar langsung mati. Ini mati sih harusnya sih. Gila berotot banget secret ya. Pundaknya begitu guys. Oke, let's go. Kita lawan Armageddon Virtus. Itu ada Grizzly Bear ngapain di kanan ya? Ini dia guys ya, Emperor Virtus. Tadi kita kan sudah lawan ya, Emperornya sekarang Armageddon Virtus. Let's go, kita akan lawan aja, bodo amat. Let's go. Dapat Split Blaster kah? Oh ya, let's go. Oke, Split Blaster, semoga Shining Orb Explosion biar cepat. Shining Orb Explosion, semoga fokus kalau gitu. Fokus biar bisa one shot. Kalau fokus one shot guys, kayaknya. Please, fokus lah please. Jadi banyak, jadi 10. Dia belajar dari Galeon ya, Galeon tuh bisa keluarin bayangan ya. Dia juga bisa keluarin bayangan lah, tentu saja. Ayo dong, keluar fokus dong. Waduh, fokusnya gak keluar guys. Tapi sakit juga. Tapi gak mati. Tapi sakit. No, buset gak mati. Armageddon. Apakah kita yang akan mati? Kayaknya kita yang akan mati guys. Apakah iya? Tiebreaker kali satu. Apakah kita yang akan kalah sama Armageddon Virtus? Waduh berat. Oke, kita seri lagi. Let's go, apakah kita yang kalah? Udah ada lagunya begini masih kita kalah coy. Jangan 20 please. Aduh, tiebreaker lagi coy, bahaya nih. Wah ini susah sih. Waduh, gimana guys? Wah kita kalah tidak. Secret. Wah, kita udah keren banget tadi ya. Udah 11-11-9 tapi gak menang coy. Aduh tidak, yang terang aku. Enggak, udah mati, udah pasti mati guys. Sakit banget ya make it. Apa enggak? Oh, mati sih ini, udah mati. Kirain gak mati coy. Dadah secret. Kena Paris habis itu kan. Kita akan comeback menggunakan Ninja Train Secret guys. Tenang aja coy. Setelah ini kita pakai Ninja Train Secret. Waduh kita kalah guys ya. Let's go. Tiebreaker damage-nya udah kali berapa tadi? 4 mungkin ya. Oke deh guys. Berarti Secret kalah. Tapi gak apa, kita masih ada Ninja Train Secret buat dipakai nanti di video selanjutnya guys ya. Oke, saya beri dulu video kali ini. Kalau suka like, comment, dan share. Dan subscribe dan nyalakan notifikasi bell ya guys ya. Oke guys, gue Neko. Isok coy. Bye bye.